Halo semua, si lovers, kita ketemu lagi di tips dan triknya cara mengedit efekasi alat. Di sini saya gunakan seorang artisan memaksimalkan dari kemampuan untuk mengedit efek identifikasi perlengkapan ya. Di sini sistemnya kita itu akan coba mengidentify celana outfit. Nah, kita gunakan pancingan untuk kolom yang satu, kedua, dan ketiga itu kita gunakan tumbal. Nah, untuk barang yang di atas level 200 biasanya di box yang keempat ya. Nah, kita lihat. Waduh. Oh iyalah. Nah, ini kita lihat kan lumayan hasilnya. Walaupun defense-nya 5 tapi ada SPD 4. Cuman memang di sini saya dapat juga barang-barang level bawah. Saya akan coba identify kembali. Kita lihat. Nah, kalau barang-barang di bawah level 150 biasanya disimpan itu pada saat kolom yang kedua. Ya, itu terserah mau di atas ataupun di bawah, yang jelas jajaran atas dan bawah itu terisi. Nah, ya kan. Nah, itu yang Pak saat pertama itu biasanya memang suka jong. Jadi yang menentukan itu antara di dua, di barang yang kedua ataupun barang yang keempat. Nah, ini palu juga saya kebetulan dapat lumayan juga lah, dengan 10 SPD 4. Nanti kita coba lagi trik selanjutnya. Saya akan coba identify yang barangnya equip di atas level 200-an lagi. Kita coba pakai sepatu ya. Nah, tips yang sering saya lakukan, triknya biasanya saya untuk identifikasi cari di tempat yang sepi, kemudian pada saat matahari akan terbit. Ya, itu sih sebenarnya nggak terlalu ini ya, tapi beberapa kali dan hampir semua barang-barang saya memiliki option yang lumayan cukup tinggi lah. Mungkin di pasaran walaupun belum XG tapi bisa dijual lumayan. Nah, ini kita akan coba identify sepatu. Nah, ini sepatu tumbal, saya cari yang level rendah. Nah, ini nih yang keduanya saya coba masukkan sepatu untuk artisan ya, sisanya barang ecek-ecek. Biasanya sih mereka tinggi-tinggi sih, level rendah. Wah, buset, lumayan juga ya. Oke, kita lihat. Aduh, keren banget, defense 25 HP 1. Udah cukup lah buat dijual barang 100M. Defense 25 ya. Oke, ya sip. Nanti kita akan coba lagi di trik selanjutnya. Saya akan coba informasikan mengenai sistem tutor seorang artisan untuk mencari rubi. See you.